Tolak ke tu? Tolak, turun. Boleh? Nombor depan pun tak ada. Habis apa pasal kau lari? Nombor plate tak nak. Kunci motor mana? Lesen P kan? Kau lesen. Kau ada lesen. Rotek hidup. Asal kau tak boleh ikut? Kenapa kau mesti nak lari? Kenapa kau mesti nak lari? Kenapa? Ada barang ke? Kenapa? Tanya aku. Ha? Apa reason kau sekarang? Kau sekarang lengkap. Lesen ada, rotek hidup. Safe mirror okey, motor standard. Apa siapa kau lari? Nombor plate je kau sanggup lari, sanggup gadai nyawa. Apa kebodoh sangat kau ni? Ha? Apa yang kau nak gadai nyawa orang? Ha? Nyawa kau. Jalan. Dan malam ini satu operasi bersepadu telah dijalankan diketuai oleh Trafik Kuala Lumpur, di mana bersama-sama beberapa agensi penguatkuasaan, iaitu terdiri daripada Trafik Kuala Lumpur, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Alam Sekitar, Narkotik, di mana operasi ini telah bermula pada 16 hari bulan tadi, iaitu sejak 11 malam dan akan tamat pada 3 pagi. Jadi setakat ini, operasi ini yang telah dijalankan di Dataran Merdeka, di mana kita, konsep kita pada kali ini, kita menutup
ataupun membuat sekat dan jalan raya di empat lokasi, iaitu terutama sekali di Jalan Tun Perak, sepatu Jalan Raja Laut, Jalan Sultan Ismail dan juga di Dataran Merdeka. Pada malam ini kekuatan kita terdiri pada 180 anggota dan pegawai daripada semua agensi-agensi yang saya telah sebutkan tadi. Jadi setakat ini saman polis 257 yang kita keluarkan adalah sebanyak 153 helai. Motosikal yang telah sitar adalah sebanyak 23 buah motosikal, manakala saman yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar 6 helai dan notis daripada JPJ yang dikeluarkan terhadap kereta yang telah diubah suai dan juga menggunakan cermin gelap ada setakat ini sebanyak 54. Rata-rata yang melarikan diri, tuan? Pada malam ini kita dapat menangkap tiga orang yang cuba melarikan diri daripada sekatan jalan raya yang telah dijalankan, di mana tiga orang tu kita akan ambil tindakan di bawah Seksyen 42 Bracket 1 APJ 1987. Kesalahan apa, tuan? Di atas Seksyen 42 iaitu menunggang motosikal dengan cara berbahaya dan melulu yang boleh menyebabkan cedera pada orang awam dan mereka sendirilah. Selain pada itu juga, pada malam ini juga kita dapat menahan salah sebuah motosikal yang ditunggang oleh seorang penuntut sekolah iaitu umur 14 tahun dan juga pembuncing dia umur 12 tahun. Jadi di situlah jelas nampak bahawa kita menyerulah pada pihak penjaga ibu bapa supaya mengawasi anak-anak mereka. Supaya mereka tidak menggunakan ataupun menunggang motosikal tanpa lesen. Tambah-tambah lagi di Kuala Lumpur di mana trafik dia begitu berat dan membahayakan sekali. Ya, kenapa kamu mau lari? Yalah, tak ada lesen kamu tak perlu lari kan? Kalau tak ada lesen tu, nanti kena saman saja. Kalau kamu lari, lawan arus. Nanti kamu kalau bertemu dengan kereta ke apa, kemudian lain. Takut. Apa dia? Nah, kalau kamu takut. Jadi kalau kamu tahu tetap tak ada lesen, janganlah bawa. Kalau takut. Kalau kamu bawa, ke mana kamu tak takut? Betul tak? Ha? Boleh-boleh, nanti kita bagi kamu call. Ha?